apa sih wong wong ya pancen bener wong covid kasus covid sekarang ini menurun tapi bukan berarti kita sudah bebas dari covid. Nah mulai awal bin covid koyo nggone taplak koyo aku ning Prima, pemerintah banyak, tokoh masyarakat juga banyak melakukan sosialisasi untuk bagaimana caranya masyarakat sadar untuk penerapan protokol kesehatan. Tapi yo sih uwake lek sik delok awakmu yo ngono, awakmu iki kan yo sok-sok yo mlebu nang ngone TV. Pikirku iku yo mbok awakmu iku yo ngekeki conto sing apik. Wingenane aku lek gak salah pas nang ngone operasi justisi ono awakmu. Iku lali yo sak. Iku sakal lali. Sik aku sing heran, aku kan sengaja lho. Kok yo ji aku. Sampe lewat aku. Yo aku meneng tak delok. Begitu oleh sanksi sosial ku wong siji paling 5 menit. Ono wong loro 5 menit. Awakmu kok sampai merong jaman ku lah betul. Kan cuman dikongkon lagu kebangsaan sih. Lah ya lagu kebangsaan sih lagu kebangsaan aja. Gak apal kon. Wah, kowe iku berarti gak patriot. Jangan salah dong. Apal aku? Lah terus kok sampai rong jam? Wong lagu kebangsaan Spanyol iku endi ngomong aku, Mas. Anu, ayo nyanyi kebangsaan. Indonesia Raya, Pak. Spanyol. Ayo. Ya, lagu kebangsaan Spanyol. Dadi rong jam. Ngene iki lho wong, ae lho wong. Apale opo? Gek menehi kok berita iku mau. Ngene lho wong, masker iku gawene nang irung. Iya. Karena mlebune iki teko irung wong ngambekan. Lah kok iso kok masker ditele nang janggut. Lah nang gulu ini. Iki ya apa sih wong? Kating lindungi kuman sampean. Lah tinggi sepindah maling, ngapunten. Mungkin kita cerewet, mungkin sampean bosen. Tapi sampean ojo kuatir. Nek sampean bosen aku ambek ning Prima ambek Yoji ambek taplak ngilingno protokol kesehatan, mungkin sampean bosen. Kami lebih bosen lagi sebetulnya. Tapi apa maneh wong aku sayang nang gone sampean, aku sayang nang gone Kabupaten Jember, paling ndak tetep menerapkan protokol kesehatan. Apa susah sih menggunakan masker? Toh itu niate sampean tidak membahayakan orang lain. Iya. Nek wis sampean koyo ngono, waduh, rek, masker ana kan ana istilah iki lho, Cak, ya. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Lah. Gak sadar-sadar wong ngomong iso. Lah iya, aku kok aku lho mulai meh 10 tahun kenal gue kok lagi kalimat iki ya sing abi. Mulai mungkin kalimat iki gak tau sing abi. Nggih, sing jelas muga-muga masyarakat Jember sadar ya tentang protokol kesehatan. Apa meneh wong iki wis ana apa varian anyar? Iya, Omikron. Omikron. Oh, iki meneh. Omikron lu lak tanggamu. Ya iya. Sing balik teko TKI kae Omikron. Iki ana Omikron. Nah, iki engko lek sampe melanda, aduh wis aku gak iso mbayangno meneh wong sapa to sing gelem dikerangking nang gone jero omah gak oleh metu gak oleh lapo-lapo. Saiki lho alun-alun saiki wis mulai dipateni sak dipadami lampu. Lampune? Iya. Gara-gara ono laron. Omikron. Iya. Ya wis, muga-muga gak ono maneh sing kene operasi justisi. Terus iki ne anu iki Mas, iki ono berita sing sangat satu sangat memalukan. Apa iki? Dan kedua ini jelas-jelas pancen sing nglakoni wong-wong sing gak jangkep gak tepak. Iki lho beritane, iki lho beritane. Kronologi kecekle MA, 23 tahun, karyawan salah siji restoran Cepasah Cinang Jember, awalnya teko laporan salah siji pengunjung restoran sing rasa dilecehno mulai direkam pas nang jeding. MA ngerekam aktivitas nang jeding iku nggae HP teko bolongan nang ngisor jeding. Pas diperiksa MA ngaku nek nglakoni ngono iku wis ping 7. Dhewe ngaku nek hasil videone iku dadi koleksi pribadine. Untuk meluangkan waktu hadir dalam rangka press conference ya perkara atau kasus tentang pornografi yang terjadi di salah satu restoran cepat saji di Kecamatan Kaliwates Jember, Jalan Haimuruk. Nah, dengan tersangka inisialnya MA, ya umur 23 tahun, warga Kaliwates, terhadap korban atas nama AF 21 tahun. Ya. Dengan kronologinya, sekira pada hari Senin, tanggal 1 Februari tahun 2022, pukul 1 dini hari, di dalam restoran cepat saji tersebut, ya telah terjadi perbuatan membuat dan memproduksi pornografi. Ya, serta membuat ataupun menjadikan objek seseorang menjadi pornografi terhadap suatu
perbuatan tersebut dia melalui sarana handphone. Jadi handphone tersangka dengan modus operandi pada saat korban buang air kecil di dalam restoran tersebut, kemudian tersangka memanfaatkan celah bawah pintu yang tidak tertutup dan menjulurkan HP-nya dengan posisi kamera HP tersebut on dan merekam pada saat korban sedang buang air. Gara-gara kelakuan iku, MA kena ancam undang-undang pornografi sing ancamane 6 bulan sampai 12 tahun penjara. Teko Jumber, Yudisa di Jumber 1 TV, melaporno.